Yang jelas menghemat waktu mas ya. Itu yang kedua, untuk efektifnya karena ini mesin otomatis daripada manual hasilnya lebih bagus karena pandes juga ya. 1 hektar memerlukan waktu 3 sampai 30 menit ya. Sebenarnya standarnya kita harus bersih mas ya, tidak boleh ada gangguan yang jelas untuk aktivitas sadapan, tidak boleh terganggu karena kalau terganggu mereka terhambat untuk panen. Yang jelas kalau bongkor itu jelas ganggu aktivitas penyadapan, terutama di jalur-jalur tempat aktivitas orang nyadap mas. Mungkin kedatangan juga lebih terlambat karena malas mau datang kan. Tapi kalau bersih otomatis mereka akan datang lebih awal dan bisa menggali produksi lebih efektif lagi. Selama dilakukan yaitu dengan tebas manual karena belum ada alat mekanis ya. Manualnya babat aja mas, babat pandes gitu. Pakai parang dalam satu gawang, kemarin saya hitung 560 meter persegi, itu bisa sampai 2-3 orang mas itu. Ya waktu itu ya bisa sejam sampai 2 jam kalau sampai dibesek kayak gini. Kebetulan saya juga kalibrasi ya, 35 pohon ini memakan waktu 22 menit kalau saya hitung-hitung 25 itu kali 3,5 kali 5 itu 560 persegi mas. Dalam 20 menit kalau saya hitung-hitung 1 menit itu dapat 25 meter persegi. Jadi kalau 1 jam itu bisa 3000 meter persegi, berarti kalau 1 hektar memerlukan waktu 3 sampai 30 menit ya. Quick power ya, untuk pemekan di kemarin di lapangan bagus ya, mempercepat untuk tebas istilahnya, untuk pemeliharaan juga bantu banget. Nanti untuk jangka panjangnya yang jelas lebih efektif karena mungkin lebih lama pemeliharaannya, bisa sampai 4-5 bulan mungkin masih terkendali ya. Quick IMW 1A babat cepat tanpa kendala.